اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus besar Nahdlatul Wathan Al-Mujahidah Al-Dattarah Hajjah Siti Raihan Zaidin Abdul Majid yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Wathan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para Masyaikhul Ma'had Al-Quran Wal-Hadith Al-Majidiyah Asafiyah Nahdlatul Wathan Al-Jalilul Mukimur yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pula para asatiz wa ustazat yang kami hormati dan kami muliakan tulab dan talibat singkatnya hadirin wal hadirat jemaah pengajian hari Asyura yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia hidayah serta inayahnya sehingga alhamdulillah di tempat yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam rangka beribadah mencari ridha-Nya. Semoga niat kita dari rumah datang di tempat yang mulia ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita bersama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pengurus besar Nahdlatul Wathan Masyaikhul Ma'had yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Jadi seperti yang disampaikan oleh pembawa acara bahwa pada kesempatan yang mulia ini tiap pribadi akan menyampaikan tentang pengalaman-pengalaman yang tiap alami sendiri tatkala berjuang di luar daerah, yakni semata-mata untuk mengiring kepada pengurus besar Nahdlatul Wathan. Jadi pada kesempatan ini cukup dua saja yang tiap akan sampaikan. Yang pertama yakni pengalaman yang terjadi pada tahun 2016. Yang berikan judul ya, ketika amanat tidak dijalankan. Jadi kebetulan yang pribadi sering diamanatkan oleh pengurus besar Nahdlatul Wathan kadang-kadang untuk mengurus tanah, kadang-kadang juga untuk mengurus pengurus, membuat pengurus di kabupaten yang belum ada pengurus Nahdlatul Wathannya. Jadi kebetulan pada waktu itu dari awal tahun 2016 yang pribadi diperintahkan sama Umuna untuk mengurus ya, untuk membuat pengurus daerah Nahdlatul Wathan di Kabupaten Bon yang termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi setelah Umuna mengamanatkan kepada tiang, jadi tiang tunda-tunda, ya. Tiang tunda-tunda amanat ini.
karena berbagai macam pertimbangan. Yang pertama, karena jauhnya, itu perjalanan 2 hari dari tempat yang mungkin 2 hari. Kemudian yang kedua, karena banyaknya kesibukan di pondok pesantren. Kemudian yang ketiga adalah masalah transportasinya, karena jauh, ya. Jadi kita butuh biaya yang banyak, sehingga dia menunda-nunda. Sehingga pada waktu pemuda melaksanakan ibadah haji pada tahun 2016 itu, jadi beliau sempat mengamanatkan juga, mengingatkan supaya tiang segera berangkat ke Bor, karena nanti setelah pemuda akan pulang dari Mekah, beliau akan datang ke Sulawesi untuk melantik pengurus daerah yang ada di kota Bor, karena pada waktu itu belum ada pengurus, ya. Jadi pemuda sangat berkeinginan untuk melantik pengurus daerah Nahdlatul Wathon di kota Bol. Nah, jadi tiap tunda-tunda, insya Allah besok dia berangkat. Ya. Nitip salam dari Tuan Guru Zaini, guru kita di sini. Ya. Silakan berangkat ke Bol. Insya Allah besok dia berangkat. Besok-besok mah. Sampai sekian bulan yang tidak berangkat, akhirnya karena tiang tunda-tunda amanat pemuda, jadi pada suatu malam tiang langsung didatangi sama guru besar kita Al-Maghfirullah Bapak Maulana Syekh. Jadi beliau langsung, ya, datang bersama Tuan Guru Desa Kalijaga pada waktu itu, ya. Jadi langsung guru besar kita Al-Maghfirullah Bapak Maulana Syekh memerintahkan kepada tiang pribadi, Abrol, besok kamu harus berangkat. Besok kamu harus berangkat karena bahaya kalau umimu pulang dari Mekah, kemudian kamu belum membuat pengurus daerah di kota Bom, oh kamu akan dikasih marah nanti. Sili wa umimu. Akhirnya alhamdulillah, setelah sholat subuh langsung dia sampaikan kepada teman-teman yang berjuang di sana, ya, yang memberikan amanat untuk menjaga pondok, ya. Jadi karena ini amanat langsung dari guru besar kita Al-Maghfirullah, jadi saya tidak akan berani-berani, sudah harus berangkat, ya. Harus berangkat sudah, ya. Nah, jadi alhamdulillah, jadi setelah dia sampaikan kepada teman-teman yang berjuang di sana, jadi ya semuanya mengizinkan. Dan pagi itu langsung tiang berangkat, tidak pikir apa-apa sudah, ya, karena takut, ya, karena dibujuk langsung begini, harus besok mau berangkat, ya, alhamdulillah. Nah, jadi langsung berangkat pagi ini, ya, dengan ya persiapan yang sangat minim sekali, karena tiang yakin kalau Bapak Maulana saya sudah memerintahkan, jadi semuanya sudah dipersiapkan. Kadang-kadang bukan uang yang beliau kasih, akan tapi di situ dah apa ditunjukkan karomahnya beliau. Kadang-kadang bensin tiang dah habis, ya. Kadang-kadang tidak pernah isi bensin juga. Tidak akan, pokoknya itu jalan itu tidak turun-turun. Itu kadang-kadang seperti itu. Tapi kadang-kadang beliau sendiri langsung yang kasih ini dana. Nah, jadi alhamdulillah yang berangkat. Ya, yang berangkat pagi itu sampai di kota Toli-Toli maghrib, di situ tiang menginap. Akhirnya besoknya tiang berangkat lagi, nyampe di situ isya, sampai di kota Bol itu isya. Yang tiang pikirkan siapa yang tiang mau hubungi di sana, karena pada waktu itu tidak ada nomor HP yang tiang dapatkan. Kemudian orangnya siapa yang dia mau cari di kota Bol ini? Karena tidak ada yang dia kenal. Satu pun tidak ada orang yang dia kenal di Bol ini. Siapa yang dia mau cari? Nomor HP juga tidak ada. Hanya pasrah saja. Pokoknya lurus-lurus saja jalan. Yang penting ya tidak kesasar. Pokoknya lurus jalan. Sampai di Pertamina, yang sampai di Pertamina di sana,
Yang berpikir mau jalan ke mana, dia mau cari siapa, dia tidak tahu. Akhirnya dia sholat sunnah dulu, kita petunjuk begitu kan, kita tunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dia diberikan petunjuk, silakan jalan saja. Jalan, nanti ada apa lapangan di sebelah kanan, mau berhenti saja di situ. Nah, sudah. Ya sampai di situ, jalan terus. Di situ ya sudah, berhenti. Kemudian dia lihat di situ ada pondok pesantren Al-Warsaq. Dia lambangnya bulan bintang, akan tapi bukan sinar lima. Dia berhenti di sana. Dia lihat, oh, ini ada mungkin hubungannya dengan NUI. Karena bulan bintang, akan tapi tidak sinar lima. Akhirnya alhamdulillah, berarti sudah ada jalan, sudah kita bisa ketemu dengan ya yang ada hubungannya dengan Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah pada waktu itu ada beberapa santri yang ada di luar yang tanya mana pimpinannya pondok pesantren ini. Akhirnya diizinkan untuk bisa masuk ke dalam. Akhirnya ternyata setelah yang diskusi sama pimpinannya itu adalah orang Lombok. Ya, itu ternyata orang Lombok yang dari Wanasaba. Alhamdulillah, tapi cuma sendiriannya ada di kota Bali. Yang tanya mana teman-teman Lombok di sini? Teman-teman Lombok ada di kampung-kampung, ada di desa-desa. Alhamdulillah setelah itu tiang keliling mencari teman-teman Lombok yang ada di sana untuk tiang kumpulkan, tiang mau membuat pengurus daerah. Jadi tiang mau ajak mereka itu untuk menjadi pengurus Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bol itu. Alhamdulillah bisa dikumpulkan selama 4 hari karena jalannya jauh-jauh. Jadi 4 hari tiap keliling di desa-desa itu untuk menyampaikan amanatul munah. Ya. Kemudian kita kumpul di satu tempat untuk membuat pengurus, alhamdulillah langsung terbentuk. Ya. Jadi memang dari dulu sudah ditunggu-tunggu. Ya. Harapan masyarakat kita di sana adalah supaya ada yang mengajak mereka untuk membuat pengurus Nahdlatul Ulama di tempat itu. Ya. Jadi alhamdulillah kita disambut dengan sambutan yang luar biasa. Ya. Jadi setelah selesai tiap pulang lagi ke tempat yang ada di Kabupaten Parigimoto. Jadi setelah itu dia konfirmasi dengan Pak Sekjen, kemudian dengan pengumuman juga kapan jadwalnya untuk melantik pengurus daerah di sana. Alhamdulillah ditetapkan tanggal 17. Yang diinformasikan di sana bahwa pemuda akan datang di Kabupaten Bol tanggal 17 pada waktu itu. Tanggal 17. Alhamdulillah. Jadi setelah pengurus ini wakil dari ketua daerah itu dia informasikan, kemudian dia sampaikan kepada kepala desa yang ada di sana. Karena pada waktu pembentukan pengurus kebetulan kepala desanya itu beliau nggak ada, jadi beliau ada di Gorontalo, akhirnya tidak ikut untuk hadir waktu pembuatan pengurus ini. Jadi setelah disampaikan 2 hari sebelumnya itu, jadi istri dari kepala desa ini bermimpi. Jadi 2 hari sebelum datangnya pengurus daerah ini untuk menginformasikan bahwa jadwal pemuda akan hadir tanggal 17, dia sudah bermimpi. Mimpinya adalah bahwa dia dibawa di suatu tempat rumah yang megah, ya, yang mempunyai tembok pagar besi. Akhirnya dia dipersilahkan masuk di situ. Yang anehnya istri kepala desanya tidak mengenal satupun daripada perempuan-perempuan yang ada di sana. Dia tidak ada yang dia kenal. Akhirnya dia bertanya, ya. Istri kepala desa ini bertanya, ini acara apa sehingga ibu-ibu membuat ketupat semua? Jadi dia minta kompakor dengan dia yang pegawai. Jadi semua ibu-ibu sibuk dengan membuat ketupat. Akhirnya istri kepala desa ini bertanya,
ini acara apa? Sehingga sibuk sekali. Dia menjawab, ini adalah acara penyambutan wali umur. Itu yang dia jawab oleh perempuan-perempuan yang membuat ketupat pada waktu itu. Ini adalah acara penyambutan wali umur dari Lombok. Yang wali umur ini akan datang, akan disambut, yaitu dengan ujian amin. Itu katanya perempuan-perempuan yang di sana. Akhirnya dia terbangun untuk perempuan istri Kadesi. Akhirnya dia sampaikan cerita apa mimpinya itu sama suaminya. Begini mimpi saya tadi malam begini. Aduh, ini mungkin ada di antara keluarga kita yang akan meninggal dunia katanya. Ya, karena selama ini kan kita belum menyambung dengan yang di Lombok. Mana bisa? Karena dari awal kita ada di Bon ini tidak ada pernah berbudakan, tidak pernah ada pengajian katanya. Mana mungkin kata suaminya ini hadis ini? Karena pada waktu yang datang itu beliau nggak hadir, makanya beliau nggak tahu. Akhirnya setelah itu 2 hari setelah dia berpikir-pikir apa makna mimpi saya ini? Apa makna mimpi saya ini? Akhirnya datanglah pengurus daerah ini yang telah kami buat itu. Dia menginformasikan bahwa pembina berserta tuan guru akan hadir di tempat kita ini. Akhirnya setelah itu baru ya beliau ini tahu. Ya, kepala desa itu tahu. Oh, berarti inilah makna mimpi kita ini. Ya, berarti betul. Ya, berarti betul ini mimpi ini tidak sembarang mimpi. Ternyata ada penyambung, begitu kan? Akhirnya setelah itu ya dia sepakat, dia undang muslimat-muslimat. Diundang muslimat-muslimat nanti untuk penyambutan kuburan pusat Nahdlatul Wathan sama Tuan Guru, kita sambut dengan ketupat. Nah, jadi alhamdulillah waktu kami hadir sama pemuda, sama Pak Sekjen, sama Tuan Guru dan Guru, kita disambut pada waktu itu dengan ketupat. Ya, mengikut itu, ya, mimpi itu. Jadi ketupat semua. Ya, pemuda cari nasi pada waktu itu tidak ada, karena disambut dengan ketupat. Alhamdulillah. Nah, jadi sebelum dia ke sana, jadi ternyata sudah didatangi salah seorang jamaah di sana, seorang perempuan, oleh guru kita Al-Wakfullah Bapak Mawla Rasyid. Dia berjabat tangan dengan guru kita Al-Wakfullah Bapak Mawla Rasyid. Kemudian guru kita mengatakan bahwa ada murid saya akan datang di sini. Ya, artinya yang dulu didatangi, kemudian orang di sana, jadi nyambung dia. Nah, itulah kaumah daripada guru kita Al-Wakfullah Bapak Mawla Rasyid. Kemudian yang kedua, yang ini yang luar biasa, di luar jangkauan otak. Kan mungkin kita pernah membaca sejarah bagaimana Nabi Musa untuk apa bermohon kepada Allah untuk menurunkan makanan yang datang itu. Nabi Musa atau Nabi Isa? Iya. Jadi ada salah seorang daripada keluarga, ya. Karena pada waktu itu ada yang mengaku di Sulawesi itu ada apa namanya keluarga daripada guru besar kita Al-Mahdullah Bapak Mawla Rasyid, yaitu tahun 2014. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang dia mengaku terus bahwa Syekh Zainuddin itu adalah orang tuanya. Ya. Syekh Zainuddin itu adalah orang tuanya. Sampai sekarang, makanya mereka di situ sangat cinta sekali dengan Nahdlatul Ulama. Mereka sangat kepingin sekali untuk melihat bagaimana haulnya Syekh Zainuddin. Itu yang mereka harapkan. Bersama Habib aku juga sangat mengharapkan seperti itu. Ya. Insya Allah, mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang, beliau bisa hadir untuk mengikuti haul daripada guru besar dan Ulama Malaysia. Ada salah seorang daripada cucunya beliau,
yang mengaku sebagai cucunya. Dia sendiri yang menceritakan kepada dia bagaimana pengalamannya terkala di bawah gombong. Jadi ini seorang ibu ini namanya Ibu Lina. Saya sering ketemu diskusi-diskusi tentang Bapak Maulana Syekh. Jadi pada suatu hari tatkala dia berada di Makassar, Ibu Lina ini ada di Makassar, didatangilah sama Bapak Maulana Syekh. Didatangilah oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh dan mengajaknya untuk jalan-jalan ke Lombok. Akhirnya karena dia mau dan taat kepada ya kakeknya, dia bilang hanya dia diam, dia ikut. Nah, jadi dia bawa anaknya dua orang, yang satu TK, yang satunya masih di ya masih di Aina, ya, masih tumpang. Nah, langsung dia berangkat dari Makassar. Selama perjalanan dari Makassar ke Bima itu 2 hari 2 malam, itu diterhau terus pakai dayung sampan. Ya. Perjalanannya itu 2 hari 2 malam. Terus yang dia apa kira-kira pekerjaannya orang tua ini di dalam? Itu yang membuat dia penasaran. Jarang dia keluar. Jadi guru kita jarang keluar dari tempat itu. Jadi kan ada sampan. Jadi kan ada tempat khusus di dalam halwat seperti itulah. Dia intip begitu kan, apa pekerjaannya orang tua ini? Dia intip-intip ternyata cuma zikir saja. Dia zikir saja. Jadi Bapak Presiden zikir terus. Sampai 2 hari 2 malam sampai nanti Bima. Akhirnya langsung Bapak Presiden mengatakan, wahai cucuku, ini ada namanya kota Bima. Dia istirahat makan, setelah itu baru dia lanjutkan lagi perjalanan menuju Sumbawa. Setelah sampai di Sumbawa dikasih tahu ini namanya Sumbawa. Setelah itu baru berangkat langsung ke Lombok sampai nanti di pelabuhan di Lombok. Nah, setelah itu baru dia dibawa ke Mataram. Ya. Jadi Tante Lina ini dibawa ke Mataram. Kemudian dia ini disuruh nginap di suatu penginapan. Itu sejenis pos. Ya. Disuruh dia tinggal di sana bersama anaknya. Kemudian Bapak Malaysia mengatakan, wahai Dina, jadi sekarang kamu tinggal di sini bersama anakmu. Apa kebutuhanmu tinggal kamu sebut di meja ini. Nah, di situ dipersiapkan oleh Bapak Malaysia meja dengan kursi. Cuma itu saja, tidak ada dapurnya. Jadi cuma yang dipersiapkan itu adalah meja dan kursi. Itu pun kosong, tidak ada apa-apa. Bagaimana kalau saya mau makan ini? Akhirnya langsung manusia mengatakan, tinggal kamu sebut saja apa keinginanmu, insya Allah Allah akan berikan kamu bersama anak. Luar biasa. Ini langsung ya, yang menceritakan ini adalah orangnya langsung. Dia juga heran karena ada perasaannya di dalam hatinya itu kata, mungkin ini dia bohong, begitu kan? Sebelum dicoba, mungkin dia bohong. Akhirnya, jangan pergi dulu, dia bilang. Jangan tinggalkan saya dulu. Saya mau coba apa betul atau tidak. Seperti yang kakek bilang, dia bilang. Ya silakan dicoba saja, dia bilang. Akhirnya dia coba. Ya, niatkan ayam panggang. Niatkan ayam panggang. Langsung katanya bersama piringnya datang. Dan kebetulan pada waktu itu anaknya masih kecil, masih tumpah, biasa minum susu. Dia sebut, ya, saya butuh susu. Langsung bersama gelasnya di meja itu, masya Allah. Dan itu kejadiannya adalah selama 3 bulan. Itu lamanya kejadian itu adalah selama 3 bulan. Akhirnya setelah 3 bulan didatangi lagi oleh Bapak Maulana Syekh. Wahai cucuku, jatahmu sudah habis. Sekarang saya mau antar kamu pulang ke Makassar. Apa dia bilang ibu ini? Saya tidak mau.
Saya tidak mau, lebih baik saya tinggal di sini karena semua kebutuhan saya tidak capek untuk mencarinya. Itu dia bilang. Oh, tidak boleh, karena jatahmu sudah habis. Sekarang saya akan bawa kamu pulang ke Makassar. Tidak mau, dia bilang. Baik, sudah langsung ditarik tangannya. Akhirnya langsung dibawa ke Surabaya. Untuk menunggu kapal tidak namanya. Kapal tidak biasa dari Surabaya ke Makassar. Itu kapal besar, sama dengan Kilau Kabila ini. Akhirnya setelah datang kapal tidak, Dia langsung naik tanpa tiket. Anehnya yang dia anehkan itu adalah bahwa dia tidak pernah berjalan, itu yang dia anehkan. Kenapa kok tiba-tiba ada di Surabaya, tiba-tiba ada di atas awan begitu? Akhirnya setelah berangkat kapal, setelah sekitar 1 jam, 2 jam kan biasa pemeriksaan tiket. Akhirnya datanglah gilirannya ibu ini akan diperiksa tiketnya oleh petugas. Akhirnya ditanya oleh petugas, "Ibu, mana tiketnya?" "Tidak ada," dia bilang gitu. "Loh, kenapa tidak ada tiketnya?" "Saya juga enggak tahu," dia bilang gitu. "Saya juga enggak tahu kenapa saya tiba-tiba ada di sini," dia bilang gitu. "Aduh, bahaya ini." Akhirnya langsung dilaporkan di apa istilahnya, kapten ke depan. Ya kalau kapal ya apa istilahnya kalau nakodanya lah. Ya dilaporkan ada ibu bersama anaknya 2 orang tidak mempunyai tiket, bawa dia ke sini. Akhirnya dibawa dia ke sana. Akhirnya ditanya, "Ibu, mana tiketnya?" "Tidak ada," dibilang itu, "kok tidak ada?" "Kenapa nggak ada tiketnya?" "Saya juga nggak tahu, tiba-tiba saya ada di sini," dibilang. "Begini saja ibu, ini saya kasih tiket untuk mengambil makanan gratis," dia bilang gitu. "Saya kasih tiket untuk mengambil makanan saja gratis, tidak perlu dibayar," katanya. "Begini mak," dia bilang gitu, "saya tidak butuh tiket," dia bilang gitu. "Saya tidak butuh tiket karena kalau mengambil makanan itu antri. Kalau saya cukup saya diamkan saya mau ke dapur, bisa ke sana." "Masa?" dia bilang gitu. "Coba kalau bapak tidak percaya buktikan, lihat saya," dia bilang gitu. "Ayo," katanya dia. Iya, akhirnya karena penasaran kayak ini, ikutin. "Coba saya mau ke dapur," dia bilang gitu. Langsung hilang dia. Akhirnya dicari dapur di situ, dia ambilkan diri sendiri. Mau apa saja sayurnya. Astaga, berarti ini jin. Petugas kapal itu bilang, "Berarti ini jin, jangan diganggu. Bahaya sekali." Padahal itu bukan jin, itu manusia. Tapi karena barokah kalau aromah daripada urusan kita. Akhirnya, ya kan satu malam perjalanan dari Surabaya ke Makassar itu semalam. Pokoknya di DM3 tempatnya itu ribut di situ sudah. Semua orang di DM3 itu mengatakan bahwa ibu ini adalah ibu ajaib. Ibu ajaib, lu semua orang. Akhirnya coba nanti kita buktikan sebelum kapal ini sandar pasti dia dibawa sudah ini. Ya Tuhan, mungkin dia. Akhirnya tatkala kapal ini mau sandar, kapal tidak ini mau sandar betul. Sebelum dibuka pintunya kapal itu, dia sudah disambut oleh Bapak Polisi pakai cimbodor. Akhirnya kapal itu berat-berat karena semua orang melihat. Semua orang di pinggir, di sebelah kanan dia. Coba kita betul, itu dia ada di bawah. Coba langsung dia disambut, ya dijemput pakai cimbodor oleh Bapak Polisi. Akhirnya setelah itu baru dia dibawa ke rumah makan di restoran. Setelah dia makan baru diantar di kampungnya pakai cemburu. Akhirnya uangnya cuma Rp75.000, itu selama 3 bulan tidak pernah dikorek.
tidak pernah dikoreng. Nah itu sampai di sana lah ceritanya. Kemudian yang terakhir, jadi ini yang pribadi. Setiap dia ketemu dengan guru kita, dia selalu minta supaya dia bisa berangkat ke Mekah. Cuma itu saja. Setiap pemuda datang ke Sulawesi, mulai tahun 2012, yang minta sama pemuda, minta doa pemuda supaya dia bisa berangkat ke Tarus di Mekah. Apa jawabnya pemuda? Belum waktunya. Pegawaian belum. Gawe yang gue. Setiap kaum yang datang dia minta seperti ini. Kemudian tahun 2000, ya akhir tahun 2015 sudah salah. Ya. Awal tahun 2016, pemuda ya pas terang di sana, dia minta juga ya doa supaya bisa berangkat ke Mekah meskipun tidak pakai uang, itu yang dia minta. Namanya perjuangan itu tidak ada uang, ya begitu. Akhirnya Umi mengatakan, maukah Ma'agin berangkat Jok Mekah lebih hilangan. Perasaannya selama beberapa saya satu tahun lah, dia merasa masa dia akan ke Mekah itu ada berapa haji dia akan dia pengen akhirnya dia berpikir dia kira-kira ada Umi. Tapi dia membuktikan karomahnya Umi, dia membuktikan karomahnya berusaha membantu waktu ini karena Umi ini tidak pernah berbohong. Selamat yang kirim beliau tidak pernah berbohong, hanya dia yakin itu berarti Umi yang dilarang dinara kenal-kenalan itu dinara nejam itu coba kan itu mahal kan biayanya akhirnya lagi berangkat dengan ini, kata dua bulan sudah masuk bulan suci Ramadan tahun ini sudah lagi nak masih bagi-bagian ya. Aduh, sangat mahal bagi berangkat tahun ini mas, kata dua bulan dengan berangkat dia ditanya sama guru kita Tuan Guru Zain, apa kita sudah daftar Ustaz? Belum. Aduh, jadi terbaik berangkat dulu jadi tetap masih akhirnya dia terus berdoa minta karomah kepada Allah Alhamdulillah di pertengahan bulan suci Ramadan langsung dia dipanggil sama bupati untuk ikut ya tes kalau di sana dia pakai tes ya akhirnya yakin dia dia wakil angkatan untuk Mekah. Lagi di darat ke? Di darat ke? Sesen pun tidak ada yang dia keluarkan biaya untuk Mekah. Sesen pun bahkan kita dikasih honor. Masnya pada awal dia masuk di daerah Sulawesi itu bahwa jaga Indonesia, bela Indonesia ini mati-matian. Kemudian yang kedua, indik na'arak mengkawin si lain. Indik na'arak mengkawin si lain. Si ketelu gajima wa'arak. Ya, wakil diam. Dengan ganti selama 7 tahun. Yang berjuang di Sulawesi 7 tahun sudah. Ya, 7 tahun yang berjuang di Sulawesi. Alhamdulillah sekarang sudah terbentuk 3 lembaga pendidikan formal. Yaitu MI, Senawiyah dan Aliyah. Alhamdulillah. Nah seperti itulah. Inilah buah daripada ya, perjuangan. Jadi dia minta supaya bisa datang ke dalam suci Mekah itu tanpa uang. Alhamdulillah terkabul. Alhamdulillah dia bisa datang ke dalam suci Mekah, bisa ketemu dengan ya jemaah kita yang dari ya KBIH Syazanuddin, kemudian dia bisa berziarah juga ke Madrasah As-Salatiyah. Itu semuanya adalah berkah daripada mengirim pemuda besar ke Ramadan. Jadi dia sarankan kepada adik-adik dia yang mahal ya, karena di Sulawesi itu adalah butuh kader yang banyak karena pemuda banyak tanahnya di sana tinggal pengelolanya. Makanya adik-adik sangat diharapkan oleh pembesar dan pembesar untuk penerus perjuangan
ya, supaya ada yang menggarap tanah yang ada di sana. Jadi alhamdulillah sudah semuanya sudah kami urus semua sertifikatnya, tinggal pengelolanya. Nah, adik-adik tulab dan tuan-tuan ya, yang diharapkan untuk mengelola. Jadi kami di sana sangat butuh bantuan daripada tulab dan tuan-tuan untuk mengajar. Nah, jadi kalau sudah tamat nanti silakan ikhlaskan hatinya, hibahkan dirinya untuk Nahdlatul Wathan supaya kita bisa bersama dengan guru besar kita almarhum Bapak Syekh dari dunia sampai di akhirat insyaallah. Mungkin sekedar itu saja yang dapat yang sampaikan, jadi kurang dan lebihnya dia minta maaf.